Assalamualaikum, kembali bersama saya dalam Kompak 3 Minit 5 Cerita. Jangan buang masa, kita terus mulakan sekarang. Baik, siapa yang tak pernah ke Langkawi, tak sah kalau tak naik kereta kabel. Tapi apa yang berlaku semalam cetus trauma bagi seorang pengunjung. Apa taknya, baru pertama kali naik dah tersangkut. Siap tak nak naik lagi lepas ni. Nampaknya filem Black Panther bukan hanya tarik perhatian manusia, Gergasi pun teringin nak tengok. Tak percaya tengok ni. Dua pemuda ni sanggup menyamar jadi lelaki setinggi 8 kaki semata-mata nak dapatkan satu tiket wayang. Penat berbaris sampai jekat kaunter tiket, jurujual tak nak bagi tiket. Siap kata kalau nak jumpa pengurus. Macam itulah, kalau dah tak cukup duit, macam-macam boleh berlaku. Klip videonya sudah pun berlegal di media sosial dan sudah ditonton lebih 5 juta orang dalam tempoh 24 jam. Baik, tahu tak itu apakah mantare? Mantare ini sebenarnya spesies parigergasi yang banyak terdapat di perairan Sabah. Beberapa hari lalu, beberapa pelancong terkejut apabila terlihat mantare ini dilapah penduduk di Pulau Mabur. Namun, Menteri Pelancongan Budaya dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Marsidi Manjun dah pun beri penjelasan. Katanya di Sabah buat masa sekarang tak ada larangan makan ikan ini. Nak makan, makanlah katanya. Jika nak ekspor keluar pun, janji kena ada permit, iaitu permit bagi import-ekspor haiwan terlindung. Katanya lagi, kalau spesies pari ini telah disenaraikan dalam Akta Perikanan 1985, barulah larangan berkuat kuasa. Namun, tak semua setuju. Jangan tunggu lama-lama, nanti pupus pula ikan tu. Baik, dari Sabah kita ke Sarawak. Dah habis banjir, rezeki pula yang muncul. Di beberapa kawasan, khususnya Balingian dan Dalat, bukan ikan je yang timbul, udang galah pun bertimbul. Bukan hanya di sungai, malah dalam parit pun ada. Ada yang tangkap guna peralatan, tak kurang juga yang guna tangan je. Itulah yang dikatakan rezeki di sebalik musibah. Tapi hati-hati juga ya. Orang kata kalau di mana ada udang, di situ ada sang bedak. Baik, apa kaitan petani dengan telefon pintar dan serangga? Meh, saya bagi tahu. Di Myanmar, petani di sana guna telefon pintar untuk berperang dengan serangga perosak. Wow! Dengan aplikasi Greenway yang dibangunkan dua anak tempatan, mereka berjaya meningkatkan hasil tanaman. Aplikasi itu beri khidmat nasihat tepat kepada petani mengenai cara tepat guna racun serangga. Ha, macam itulah yang kita nak. Walaupun zaman makin canggih, sektor pertanian kenalah bergerak seiring. Jangan pertanian jadi korban pembangunan, tak gitu. Okey, cukup 5 cerita. Seperti biasa, kau terlepas episod-episod yang sebelum ini, boleh tonton kami semula di astroawani.com atau cari kami saja di YouTube Astro Awani dan kongsikan dengan kawan-kawan. Baiklah, saya Nash Hamzah. Jumpa lagi. Bye-bye.